Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, Perbadanan Wakaf Selangor pada hari ini berada di Kafah Integrasi Kampung Desa Permai, Parit 8, Jalan Sungai Panjang, Sungai Besar, Selangor Darul Ehsan. Untuk makluman semua, Kafah ini telah menerima sumbangan wakaf daripada pihak Perbadanan Wakaf Selangor berjumlah RM35,000. Jadi nak tahu apa yang dilakukan dengan dana wakaf tersebut? Jom ikut saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia blok yang akan dilakukan penambahbaikan dengan menggunakan dana wakaf RM35,000 itu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dana wakaf tersebut adalah hasil daripada kutipan wakaf tunai orang ramai. Ayuh laksanakan wakaf tunai anda melalui Perbadanan Wakaf Selangor demi untuk meningkatkan ekonomi dan sosial umat Islam.